para relawan kami, baik partai maupun non-partai, kami sekarang hadir di rumah pemenangan di Kecamatan Lembang. Ini rumah pemenangan bersama dari partai-partai pengusung. Ya alhamdulillah hari ini semangatnya begitu luar biasa. Kita pacu lagi di 2 bulan terakhir ini untuk terus mensosialisasikan pasangan HD Hengki Ade nomor 3. Dan tadi sudah ada banyak diskusi yang insya Allah ini ke depan akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Hadirkan kembali. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada BPJS gratis, melahirkan gratis, seragam sekolah gratis, pinjaman usaha tanpa bunga, tanpa jaminan. Intinya kami pasangan ada berkomitmen bagaimana kita sebagai pemimpin ke depan ketika diberikan mandat ini terus berupaya meringankan beban rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, rakyat itu bisa hidup. Ada kebijakan dulu tunjangan belanja wajib ASN ke petani, peternak, kemudian UMKM, warung-warung yang ada di Bandung Barat, kemudian ada BPHTB gratis, saya sempat menggratiskan BPHTB. Nah, itu juga salah satu program-program yang meringankan beban masyarakat Bandung Barat. Jadi akses ke desa-desa yang ada dan juga Caang, ya, itu komitmen kita. Kemudian apa sih program-program melahirkan gratis, kita lanjutkan kembali. Ya. Ibu-ibu melahirkan, kita biayai persalinannya. Nah, dengan para relawan kami, baik partai maupun non-partai, kami sekarang hadir di rumah pemenangan di Kecamatan Lembang. Ini rumah pemenangan bersama dari partai-partai pengusung. Ya alhamdulillah hari ini semangatnya begitu luar biasa. Kita pacu lagi di 2 bulan terakhir ini untuk terus mensosialisasikan pasangan HD Hengki Ade nomor 3. Dan tadi sudah ada banyak diskusi yang insya Allah ini ke depan akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Hadirkan kembali. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada BPJS gratis, melahirkan gratis, seragam sekolah gratis, pinjaman usaha tanpa bunga, tanpa jaminan. Intinya kami pasangan ada berkomitmen bagaimana kita sebagai pemimpin ke depan ketika diberikan mandat ini terus berupaya meringankan beban rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, rakyat itu bisa hidup. Ada kebijakan dulu tunjangan belanja wajib ASN ke petani, peternak, kemudian UMKM, warung-warung yang ada di Bandung Barat, kemudian ada BPHTB gratis, saya sempat menggratiskan BPHTB. Nah, itu juga salah satu program-program yang meringankan beban masyarakat Bandung Barat.
di sekretariat bersama Barat Ade. Kita mulai acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama dari ya selamat datang orang Lembang. Yang pertama dari Baraya orang Lembang. Lanjutkan kembali. Jadi akses ke desa-desa yang ada dan juga Caang, ya, itu komitmen kita. Kemudian apa sih program-program melahirkan gratis, kita lanjutkan kembali. Ya. Ibu-ibu melahirkan, kita biayai persalinannya. Nah, dengan para relawan kami, baik partai maupun non-partai, kami sekarang hadir di rumah pemenangan di Kecamatan Lembang. Ini rumah pemenangan bersama dari partai-partai pengusung. Ya, alhamdulillah hari ini semangatnya begitu luar biasa. Kita pacu lagi di 2 bulan terakhir ini untuk terus mensosialisasikan pasangan HD Hengki AD nomor 3. Dan tadi sudah ada banyak diskusi yang insya Allah ini ke depan akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kami hadirkan kembali. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada BPJS gratis, melahirkan gratis, seragam sekolah gratis, pinjaman usaha tanpa bunga, tanpa jaminan. Intinya kami pasangan HD berkomitmen bagaimana kita sebagai pemimpin ke depan ketika diberikan mandat ini terus berupaya meringankan beban rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, rakyat itu bisa hidup. Ada kebijakan dulu tunjangan belanja wajib ASN ke petani, peternak, kemudian UMKM, warung-warung yang ada di Bandung Barat, kemudian ada BPHTB gratis, saya sempat menggratiskan BPHTB, nah, itu juga salah satu.